Mira Hayati ungkap rutin beli emas di hari Jumat. Sosok wanita bernama Mira Hayati yang membeli tas emas senilai 553 juta rupiah terus menarik perhatian netizen. Wanita asal Makassar yang mempunyai bisnis skincare itu tampak begitu bahagia saat bisa membeli tas emas. Mira Hayati mengungkap alasan mengapa dirinya membeli tas emas senilai 553 juta rupiah. Awalnya, ia mengaku tak menyangka video beli tas emas senilai 553 juta rupiah itu menjadi viral di media sosial. Padahal menurut Mira Hayati, dirinya sudah sering membeli barang-barang yang terbuat dari emas. Mira mengatakan, membeli emas merupakan hobinya. Bahkan, dia mengaku rutin membeli emas setiap hari Jumat. Tak peduli berapa harganya, Mira mengaku membeli emas. Mulai dari emas yang berukuran kecil hingga emas besar. Ia kemudian mengungkapkan memilih membeli emas setiap hari Jumat. Di hari yang sama, kata Mira Hayati, ia juga sering melakukan kegiatan berbagi.